Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Taufikan Nursari. Semoga sehat selalu. Kesempatan kali ini, saya memegang durian oci atau duri hitam ya. Jadilah teman-teman, bentuknya bulat, besar. Ini adalah durian duri hitam atau oci. Ini sangat terkenal di Indonesia, salah satu durian terbaik. Nah, ini saya sedang berada di induk durian oci ini ya. Ini ya, atasnya sedang ada buah juga, durian ocinya. Masih ada lumayan. Ini panenan nyusul ini. Kemarin sudah panen juga. Untuk pohon induk ini hasil TW ya teman-teman. Hasil TW, ini batang bawahnya. Terus ini TW-nya ini. Ini yang ke atas ini, duri hitamnya ini umur 4 tahun. Umur 4 tahun ini berbuah pertama kali. Ini hasil buahnya. Nah, untuk pohon ini tanpa perlakuan khusus saat buah. Jadi berbuah alami, saat buah pun tanpa perawatan dikasih pupuk apa-apa. Jadi memang benar-benar alami. Nanti kita coba bagaimana hasilnya buah durian oci ini. Kemungkinan walaupun tanpa perlakuan khusus, rata-rata untuk durian oci itu banyak bagusnya. Dan termasuk genjah untuk durian oci ini. Genjah buahnya mudah jadi. Dan bagi teman-teman, ini sangat recommended sekali untuk ditanam maupun dikebunkan. Jadi untuk rekan-rekan teman-teman penikmat durian, ini durian oci ini banyak digemari dan banyak diburu. Dan saat ini banyak permintaan untuk bibit durian oci atau duri hitam. Bagi teman-teman, jadi bila ingin membeli bibitnya, perhatikan baik-baik juga itu bibit yang benar-benar berkualitas. Dan di tempat kami juga hasil dari induk yang sudah berbuah dan hasil buahnya juga bagus. Bibit dari okulasi ya teman-teman. Ini akan saya unboxing nanti, kalau enggak besok pagi. Saya peram lagi biar ini aromanya mantap ini. Semoga bagus tanpa peralatan khusus ini. Teman-teman, ini adalah durian oci atau duri hitam. Bisa dibilang ini durian unggulan saat ini. Durian oci ini memiliki bentuk yang bulat. Kenapa dinamakan duri hitam? Ini saya perlihatkan duri-durinya itu hitam-hitam. Bukan semua kulit itu hitam ya. Duri-durinya ini hitam-hitam ini, teman-teman. Dan nama lainnya itu Black Prawn. Kodenya D200. Coba saya timbang ada berapa kilo. Ini cukup besar ini. Nah ya, mulai dari nol. Langsung saya angkat timbang. Besar ini teman-teman, ada 2 kilo 9 on. Nih. Cakep ini. Termasuk cukup besar juga. Besar lah, bisa dibilang besar ini. Udah 2 kilo 9 on. Siap di unboxing ini. Nantikan video unboxingnya. Oke. Thank you.
Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli bibitnya durian uci atau duri hitam, nanti bisa di channel YouTube saya. Nanti ada nomor WhatsApp-nya, silahkan bisa komen juga. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya, Sobika Nursery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.